dipersembahkan oleh aku dulu kan seneng nyanyi dangdut. Oh gitu. Seneng nonton film India. Dan saya ada kesempatan belajar tari India yang benar gitu loh, yang klasik. Okay. Kemudian dari kesenangan membuat tarian itu, SMA saya pernah membuat tarian bersama almarhum Pak Rohaji temanku, satu kantor, yang berjudul Tari Persembahan. Gitu. Setelah aku di Jogja, kemudian nggak tahu itu inspirasi datang dari mana, terciptalah tari Dwi Muka yang ini. Dwi Muka, ya menjadi tarian yang ikonik banget ya. Bener, karena saya luar biasa. Menari depan dan belakang. Iya, bener. Aku juga lupa idenya kenapa bisa begitu. Tapi itu cukup memang apa ya, cukup menarik karena prosesnya kan cukup panjang. Betul. Ya. Aku juga melihat selain ada koleksi ini ya, dokumentasi kaset, ini ada beberapa buku-buku. Ada nggak sih buku tentang waktu mungkin pas menimba ilmu di mana gitu? Ada ada buku tersendiri nggak sih? Yang paling bergensi itu maaf buku ini Mbak. Oh nah, ini. Ya. Aku ambil ya. Ini. Wow. Buku covernya Mas Didi. Ini buku biografi saya. Yang dalam bahasa Jepang. Betul. Yang menerbitkan, yang menulis itu Profesor Madoka Fukuoka dari Osaka University. Ini bahasa Jepang. Fotografernya sahabat saya Hitoshi Furuya. Dan ini dipublish di Osaka University. Ada videonya. Ada videonya. Ini diterbitkan tahun 2014. Hadiah ulang tahun saya. Luar biasa sekali. Lalu 2008 ini terbit yang bahasa Inggris. Jadi dari ini ditranslate dari bahasa Inggris. Oh luar biasa, udah. Nah Mas Didi, ini dari tadi kan Mas Didi kan bilang, ini ada koleksi aku banyak lagi mau dipindahin. Ini dari tadi aku cuma denger-denger doang, boleh gak sih aku ngeliat langsung? Boleh, cuma nanti jangan kaget. Kenapa? Tempatnya udah berantakan. Oh, karena kan mau dibongkar kan tempatnya. Iya, betul. Jadi saya titip-titipin kan gak punya tempat. Oke, boleh, boleh. Langsung? Ya, boleh sekarang? Boleh, boleh sekarang, yuk. Punya pembuat topeng namanya Pak Pono, itu yang selalu saya order membuat topeng. Jadi seperti ini kan koleksi topeng warna macam-macam. Ada topeng Jepang ya. Nah kalau ini yang terbaru Mbak. Oh ini apa ini? Ini saya kreasikan antara Bali, Jawa dan Cina. Jadi ini saya gunakan untuk karakter Putri Kang Ching Wei. Kalau pernah ke Bali, tadi kostumnya di kantor ada kan? Ya, nah, ini yang kedua, itu yang, ini yang karya pertama yang di kantor, ini karya yang terbaru. Nah ini ngomong-ngomong Mas Didi, kapan nih mungkin ada pementasan dekat atau ada acara yang deket-deket ini nih? Nah kebetulan nanti malam saya itu mau ngamen di Malioboro. Oh, wah pas banget berarti aku datangnya hari ini ya. Iya, hari ini pas banget. Dengan siswi-siswi BBM, Belajar Bersama Maestro. Oh, okay. Ini sudah tahun kelima, mulainya tahun 2015. Jadi ada siswa SLTA yang dipilih dari pendaftar sekian ribu. Yang terakhir ini, yang tahun ini tuh yang daftar 7.000. Wow. Yang dipilih cuma 300. Waduh. Diseleksi banget, dititipkan ke 20 maestro. Oh, jadi setiap jadi tahun, yang ada di Mas Didi ada berapa? 15. 15, ya, setiap maestro dititipi 15. Nah, kalau misalnya Mas Didi kalau pengen tampil, itu kan kalau misalnya aku cewek kan mau jalan-jalan aja kita pasti make up-an ya kan. Tuh. Mas Didi kan karakternya menari, karakter perempuan. Nah, itu butuh persiapannya berapa lama sih? Paling enggak minimal 2 jam. Wah nanti malam aku ketemu Mas Didi udah nggak kenal nih pasti. Ketemu Mas Didi yang mana ya? Ya udah kalau gitu mungkin Mas Didi mau mulai siap-siap. Aku udah mulai siap. Kalau gitu aku mau explore Jogja lagi, jalan-jalan sambil nunggu nanti malam pementasannya Mas Didi. Makasih ya Mas Didi, ilmunya luar biasa sekali. Terima kasih sudah menyempatkan mampir. Dipersembahkan oleh